Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa Surah Al-Furqan, Muslimin dan juga Muslimat, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni, pada pagi ni Allah Taala hidupkan kita kembali setelah dimatikan pada malam tadi. Satu nikmat yang sangat bernilai, boleh bangun daripada tidur dalam keadaan sihat walafiat, boleh berjalan pula ke surau sembahyang subuh berjemaah. Satu nikmat, dua nikmat, tiga nikmat yang kita dah kumpul pada pagi ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tak bangun langsung, terus tidur selama-lamanya. Sebab tidur itu saudara kepada mati, mati itu adik-beradik kepada tidur. Tidur itu adalah kematian yang pendek, mati itu tidur yang sangat panjang. So alhamdulillah kita boleh bangun. Ada orang tak bangun-bangun, ada orang macam kita boleh celek, boleh bangun, boleh berjalan sampai ke surau. Ada orang dia bangun saja tapi tak sampai ke surau. Nikmat yang kedua Allah Taala bagi kepada kita tuan-tuan dalam rahmat Allah, ya. Dan ada orang dia boleh kekal duduk dalam surau sampailah kepada tazkirah ataupun kuliah pada pagi ini. Tuan-tuan boleh kekal, alhamdulillah, sampai ke saat ini Allah Taala himpunkan kita dalam satu nikmat duduk dalam majlis ilmu yang dilingkungi, dipayungi, dikelilingi oleh para malaikat. Yang dan para malaikat tadi tuan-tuan, dia tidak duduk diam, mulutnya sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang kita berada dalam majlis ini. Dengan doa mereka, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampunilah mereka ya Allah, dan rahmatilah mereka. Siapa mereka? Kita yang berada dalam majlis zikir dan majlis ilmu pada pagi ini. Sampailah habis, bola malaikat beredar, pergi cari majlis ilmu, majlis zikir yang lain pula. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pada pagi ini 5 Jun. 5 Jun bersamaan dengan 5 Zulkaidah. Betul ke? Ada situ? Ada. 5 Zulkaidah. Dah dia Jakim dah ni kot. Dah renew balik dia punya kalender setelah raya mengejut, ya. 5 Jun dan 5 Zulkaidah. Sedar tak sedar kita dah habis raya dah, habis Syawal dah. Dan masuk Zulkaidah dan masuk bulan haji. Apapun tuan-tuan dan masya Allah, kalau cerita bulan haji barangkali awal sangat, cerita buat korban awal sangat, cerita muhasabah diri. Subuh ni elok muhasabah diri. Bulan Syawal sebulan orang beraya. Dan ada benda-benda baik dalam bulan Syawal yang boleh kita bawa sampai Zulkaidah, sampai Zulhijjah, sampai kita mati. Apa benda agak-agak tuan-tuan? Hak dalam bulan Syawal kita boleh bawa sampai Zulkaidah, Zulhijjah, sampai mati. Apa dia? Apa dia? Yang ada bulan Syawal saja. Bulan lain tak ada. Apa dia? Bercerita saya, apa dia? Tuan-tuan buat rumah terbuka. Rumah terbuka bulan lain pada rumah terbuka. Kalau rumah terbuka kan, ajak orang makan-makan kat rumah. Bulan Syawal kita buat. Bulan lain pun kita buat juga. Apa benda yang bulan Syawal kita buat, bulan lain kita tak buat? Sudah. Ini satu soalan cepu cemas namanya. Muslimat nak jawab boleh, masalah Muslimat boleh guna talian hayat dengan Pak Imam, nanti dia hantar kat saya. Apakah amalan yang baik dalam bulan Syawal? Tuan-tuan, bulan Syawal je ada benda tu. Kemudian kita boleh bawa dia sampai Zulkaidah, Zulhijjah, sampai kita mati. Kemudian mandai. Mesti ada PhD ni. Agak-agak perempuan dia. Jawapan dia, bermaaf-maafan. Bulan lain mana ada? Ada bulan Ramadan kita bermaafan? Tak ada. Bulan Syawal ni tuan-tuan, selamat Hari Raya Aidilfitri Ma'a Zahir Batin. Ma'a Zahir Batin tu bulan Syawal je. Dia punya tagline dia.
Mana ada bulan lain? Zulkaedah ada, tuan-tuan jumpa. Oh, kita dah masuk Zulkaedah. Selamat masuk Zulkaedah. Maaf zahir batin. Ada. Selamat air raya korban. Maaf zahir batin. Orang tak buat. Orang tak ucap pun selamat air raya korban. Selamat air raya Aidiladha. Orang tak ucap pun. Tapi bila masuk Aidilfitri, ini tuan-tuan ada ya. Negara Arab tak ada. Tuan duduk Mesir 4 tahun tak pernah jumpa lagi. Jumpa orang Arab. Dia ucap selamat apa ni, maaf zahir batin. Tak ada. Maaf zahir tak ada. Kalau ada tuan-tuan, bulan Syawal, taqabbalallahu minkum, taqabbalallahu minna wa minkum, minal a'idin wal fa'izin, kullu sanah wa anta tayyib. Itu ya, kullu am wa antum bi khair. Itu dia ada. Tapi dalam dunia Melayu, selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, itu memang Melayu punya, orang Melayu. Kalau tuan-tuan jumpa, Melayu dah tu. Selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir batin, Melayu dah tu. Negara Arab tak ada tuan-tuan. Dan ini saya tak tahu siapa yang buat sunnah ni. Siapa yang buat sunnah saya tak tahu. Selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Tu dua ayat tu, siapa yang buat saya tak tahu. Siapa yang ikut? Pahala banyak tu. Dia reka pahala banyak. Sebab sejak dia reka, dia dah meninggal. Sampai sekarang, malah sampai kiamat, bangsa Melayu akan sebut. Orang Islam ni, di Melayu ni, akan sebut selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Tak tinggal tu. Macam sunnah Hak Piramli buat. Maknanya amalan baik hak dia tinggal, orang ikut sampai sekarang. Apa dia? Agak apa dia? Piramli yang reka. Orang lain tak reka. Tapi sampai sekarang orang buat. Apa dia? PhD kita. Doa bila menyambut hari lahir. Apa dia? Apa yang Piramli buat? Apa yang Piramli reka? Doa menyambut hari lahir. Dulu dua orang ikut, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to PhD, happy birthday to you. Itu negara orang putih buat. Tapi dah sampai ke Piramli, dia reka. Dia reka amalan yang baik, doa yang baik. Apa dia? Allah selamatkan kamu. Tengok. Doa. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Haji Bakhil. Allah selamatkan kamu. Doa tu. Tapi dalam bentuk macam lagu. Tak ada, tak ada masalah. Jadi juga doa juga. Cuma tak ada lagu, ada band apa, ada kukiran. Tak ada. Allah selamatkan kamu. Kita pun ikut sampai sekarang. Bawa kek, Allah selamatkan kamu. Zikir, ingat pada Allah. Allah, apa dia? Selamatkan kamu. Selamat. Tiga kali ulang tu, sunnah tu. Allah selamatkan kamu. Ya, nama kita pada dia, Haji Bakhil. Begitu juga selamat hari Aidilfitri, maaf zahir batin, tak tahu siapa yang ikut. Tapi pahala dapat banyak lah. Sebab semua orang ikut. Sunnah ni tuan-tuan ialah amalan baik yang dicipta oleh siapa? Nah, kalau Nabi, sunnah Nabi. Ini sunnah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Azan dua kali, sunnah Uthman bin Affan. Terawih, beramai-ramai, ada seorang imam, sunnah Umar bin Al-Khattab. Itu sunnah, sunnah para sahabat. Jadi sunnah ni amalan baik dan direka oleh siapa? Okey. Bila, ni saya nak heret ni tuan-tuan. Syawal tu, amalan baik itu bermakna-makna. Bawa sampai bila-bila. Sama kita kita maafkan orang ataupun kita minta maaf. Bulan Ramadan, tuan-tuan ingatlah bulan Ramadan. Sepanjang Ramadan, doa yang kita baca tiap-tiap malam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Engkau suka beri kemaafan, maka maafkanlah daku ya Allah. Masuk Syawal, maaf zahir batin. Sebenarnya tuan-tuan, sifat pemaaf ni ialah salah satu sifat orang bertakwa. Sebab tu dia buat masuk Syawal, maaf zahir batin. Tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Masuk Syawal, sifat orang bertakwa ialah minta maaf dan suka maafkan orang.
nampak tak? Saya tahu siapa yang rekanya. Orang sini ke? Sama Eredivity Mak Saya Batin tu. Pandai dia buat. Sebab kalau tuan-tuan rujuk pada surah Ali Imran ayat 133, 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Hendaklah kamu bersegera wasari'u surah. Orang Arab kata, ya Allah, surah. Kata kita pergi Mekah Madinah kan, nampak lambat dia. Arab kata, surah tu cepat. Segera. Surah barrah keluar. Barrah tu keluar. So orang Arab kata surah, Tuhan kata sari'u, bersegeralah, jangan lengah-lengah, jangan tangguh-tangguh. Buat apa dia? Ila maghfiratin mir rabbikum, mencari keampunan Tuhan kamu, nak bertobat sekarang. Jangan tunggu masa-masa tertentu bertobat. Bila pak cik nak start sembahyang ni? Pak cik dah tak sembahyang lama ni. Patut dah sembahyang dah, memayis dah balik lama dah. Dia kata, tunggu saya pencing lah ustaz. Sebab ada orang mati, tak sempat pencing. Bila nak berubah jadi baik ni, tutup aurat ni. Bila balik haji lah, dapat title hajah, saya berubah lah, tutup aurat. Sebab ada orang tak sempat ke Mekah pun. Sampai ke LA, kat pintu flight, dia tumbang, rebah, meninggal dunia. Tak sempat, tuan-tuan, ya. Bila nak berubah ni, saya nak berubah bila dapat cucu. Ada orang tak sempat dapat cucu, dapat anak pun tak sempat, meninggal. Bila nak berubah, saya berubah umur 65 tahun, saya berubah lah. Ya? Ada orang umur 6 tahun dah mati. 5 tahun dah mati, 16 tahun dah mati, 26 tahun dah mati, tak sempat pun 56. Sebab tu Tuhan kata, segera mencari keampunan Tuhan kamu. Dan syurganya, cari syurga. Kita semua nak syurga ni. Masuk syurga. Semuanya subuh sebab apa? Nak masuk syurga. Kita berzikir lepas solat sebab apa? Nak masuk syurga. Kita duduk dalam kuliah ilmu sebab apa? Nak cari syurga. Jalan ke syurga tu. Biar jangan sampai sesat. Masya Allah. Semua amalan baik sebab nak syurga. Nabi ajak orang berdakwah. Nabi pergi berdakwah di kota Mekah. Datang rombongan daripada Yaman buat haji. Datang rombongan daripada Madinah buat haji. Datang rombongan daripada Syam buat haji. Berkumpul kat Mekah. Jadi bila mana Nabi berdakwah, Abu Jahal tolak, Abu Lahab tolak, Nabi berdakwah pada orang luar. Saya kalau saya ikut awak wahai Muhammad, apa saya dapat? Kamu akan dapat syurga, kata Nabi kepada orang Madinah. Oh, kalau kami ikut kamu, kami akan dapat syurga. Ya, kamu akan dapat syurga. Amalan baik semua bawa ke syurga. Tengok Nabi sebut, ya. Ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Jumpa orang, assalamualaikum, ya. Kemudian wa at'imu ta'am, jamu orang makan. Baguslah buat open house ataupun kita belanja orang makan kat kedai, jamu orang makan. Wasilul arham, sambung silaturahim yang terputus dengan adik-beradik, dengan mak ayah, dengan pak cik, pak saudara, mak saudara yang terputus, sambung balik. Wasallu billaili wan nasuniyam, sembahyang tengah malam ketika orang lain sedang tidur. Apa dapat? Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, kamu pasti akan masuk syurga Tuhan kamu dengan sejahtera. Syurga, semua kita buat syurga, bagi salam, syurga. Jamu orang makan, syurga. Sambung silaturahim dengan adik-beradik yang terputus, syurga. Bangun tengah malam tahajud, syurga. Semua nak syurga, cari. Tapi nak cari macam mana syurga? Di sebalik amalan kebaikan yang kita buat, ada syurga. Wa jannatin arduha samawati wal ard, syurga tu seluas langit dan bumi. Kita rasa rumah kita di Putrajaya ni luas dah, luas lagi syurga. Terkejut gitu, Masya Allah, luasnya syurga, seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa syurga ni? U'iddat lil muttaqin. Syurga disediakan kepada orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ayat seterusnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Alim, orang bertakwa ni tuan-tuan, perangai dia, sifat dia, dia suka infak harta dia. Infak ni tuan-tuan, terpulanglah derma ke, sedekah ke,
sumbangan, whatever lah, hak baik-baik tu, boleh infak. Infak ni ialah kita lepaskan hak kita untuk tolong orang. Terutamanya harta, wang duit, wang ringgit, duit, piti dan sebagainya. Ada orang datang ke surau ni, dia buat sedekah subuh. Sedekah subuh, bawa dia masuk dalam surau Al-Furqan. Alhamdulillah. Artinya orang ni suka infak. Tiap-tiap pagi datang subuh di surau Al-Furqan, dia masuk dalam tabung dulu. Suka infak. Ini orang bertakwa. Kemudian Tuhan sebut, wal qazimin al ghaiz, sifat orang bertakwa nombor dua ialah dia menahan dan kawal sifat marahnya. Sifat marah semua orang ada. Nabi pun ada sifat marah. Betul, sahabat Nabi, kalau tengok Nabi dalam keadaan merah pada muka Nabi, Nabi sedang marah. Jangan kacau. Tapi Nabi kalau dia marah, dia tak maki orang. Nabi kalau marah, dia tak tumbuk orang. Dia tahan. Nampak pada wajah Nabi, Nabi sedang marah, kata sahabat. Merah muka Nabi. Nabi ni putih. Orangnya putih, kemerahan-merahan kulit dia. So, kalau dia marah, nampak merah. Sebab itu hidup ni tuan-tuan, kena kawal. Bukanlah orang yang kuat itu, kata Nabi, orang yang pandai dan menang dalam bergusti. Tetapi orang yang kuat itu, kata Nabi, ialah orang yang boleh menahan dan kawal sifat marah ni. Itu orang kuat. Masya Allah. Pagi-pagi nak marah ke? Pagi-pagi ni? Nak marah kat saya ke? Jangan marah. Nanti kena jual, kata Piramli. Itu sunnah Piramli. Ya? Jangan marah. Nanti kena jual. So, apa nak buat? Istighfar. Sebab marah itu, kadang-kadang, tuan-tuan, syaitan masuk dalam badan kita. Sebab itu, bila kita marah, kita buat macam-macam. Bila kita dah buat macam-macam, kita menyesal. Nak marah orang, kita maki dia. Oh, sedap masa marah. Kita maki. Balik rumah, kita duduk diam kejap. La ilaha illallah. Astagfirullah. Kenapa aku maki dia? Aku ni ahli surau Al-Furqan. Aku ni jemaah surau Al-Furqan. Kenapa duk maki dia? Ya Allah, astagfirullah. Kenapa nyesal? Masa marah boleh bunuh orang. Lepas tu, astagfirullahaladzim, menyesal. Masa marah, boleh bakar rumah orang. Lepas tu, menyesal. Masa marah, tumbuk orang. Lepas tu, menyesal. Masa orang marah, kita berlumpur dengan orang. Lepas tu, aksiden. Lepas tu, menyesal. Sebab apa? Sebab masa marah, syaitan masuk. Kita pun layan kehendak syaitan. Kejar dia. Longgar dia. Oh, tuan-tuan. Bakar rumah dia. Bunuh dia. Tembak dia. Maki dia. Pukul dia. Masa marah. Termasuk jemaah surau juga. Marah kan? Ada orang, dia curi tabung masjid. Jemaah surau marah. Belasah. Mati. Padahal kalau hukuman mencuri, tak sampai mati, potong tangan je. Kalau cukup nisab. Itu hukuman Allah tu. Tapi hukuman manusia, marah sangat, mati ke orang tu. Dah 30 orang, sepak tu, pukul, mati pencuri tu. Yang tu mencuri je, yang mati tu. Kita hidup ni membunuh. Bunuh. Astagfirullahaladzim. Lepas tu, Allah menyesal. Astagfirullahaladzim. Sebab apa? Sebab bila kita dah buat satu tindakan, ni saya sebut ni ramai berlaku ni. Orang lelaki-lelaki, suami marah kat perempuan, kat isteri. Ya, yang telefon saya, WhatsApp saya ramai. Ustaz, saya nak marah si saya, Ustaz. Saya nak marah. Saya ceraikan dia dengan talak 30. Geram saya, Ustaz. Jatuh tak, Ustaz? Dia pun guna alasan. Saya macam tak sedar lah, Ustaz. Amboi. Masa marah, sedar kan? Lepas tu macam tak sedar pula dah. Ya, macam saya macam, ya Allah, saya ikut perasaan Ustaz, ada menyesal lah. Boleh tak saya rujuk? Tak boleh dah, ada 30 dah. Tuhan kata 3 je. Kau dah terlajak 30 dah. Kalau nak mencerai, satu dulu. Slow-slow, sabar, satu. Jangan 3 terus. Ni 30 dah. Menyesal. Kenapa menyesal? Kenapa awal-awal tak menyesal? Main tembak 30 je, sebab setan dah masuk. Bila kita dah sepak orang, kita dah bakar orang, dah bunuh orang, setan keluar. Aku dah tak ada masalah marah. Kau yang buat, aku tak buat. Lalu lebih dah setan dah keluar, kita menyesal. Tu yang menyesal, astagfirullahaladzim, sebab setan dah keluar. Sebab tu bila kita nak marah, kawan, sebab takut-takut bimbang ada setan dalam badan kita. Ni marah anak dia goreh kereta. Kereta baru beli, goreh kereta. Oh, goreh kereta. Budak-budak kan dapat kilat cantik je pun buatlah macam-macam. Dapat kat ayah pukul kat tangan anak tu. Pukul dengan kayu, bukan kat tangan dia. Kayu pukul. Tangan mana?
pukul. Mak pula ialah sokong ayah beli kereta baru, mak pun pukul lagi, katok lagi, katok lagi. Katok lunyai tangan anak, malam tu demam, besok bawa pergi hospital, doktor kata tak boleh selamat lah. Tangan anak kamu dah hancur dah, tulang dah hancur dah. Sebelum kuman-kuman merebak naik ke atas, kami terpaksa potong tangan anak kamu dan menyesal. Tapi termasuk pukul tu, syaitan masuk. Kalau kita tacap, kalau polis, berapa ringgit je. Ini tangan anak. Allahuakbar, tuan-tuan. Lepas tu, tuan kata, kazimin al-ghaiz, kawal, sifat marah. Kemudian nombor tiga, wal'afina ninnas. Jadilah orang yang pemaaf kepada orang lain, kata Allah. Sifat bertakwa yang kita puasa Ramadan, tuan-tuan, la'allakum tataku, mudah-mudahan jadi orang bertakwa dengan sebab puasa Ramadan. Masuk Aidilfitri, maaf zahir batin. Kita minta maaf dan kita maafkan orang. Itu sifat orang bertakwa. Tuhan sebut dalam ayat surah Al-Imran 133-134. Wal'afina 'aninnas. Sifat orang bertakwa. Tuan-tuan dan Allah, hidup kita ni tuan-tuan, tadi lepas mayang, kita kata apa lepas mayang? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan baca apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, tiga kali. Itu sunnah Nabi. Istighfar lepas mayang, sunnah Nabi. Apa maksudnya? Kita minta ampun dengan Allah, minta Tuhan ampunkan dosa kita. Allah pun ampun dosa kita. Mengapa kita tak nak maafkan kesalahan orang? Kita minta dengan Allah. Kenapa kita minta dengan Allah? Sebab Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Waktu kita minta, ya Allah kan, Ghafur, Maha Pengampun, Afuun, Maha Pemaaf. Waktu kita berani minta dengan Allah. Tapi kita nak minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Tapi kita pula tak nak maafkan kesalahan orang. Betul saya kata, sifat hak ada dalam bulan Syawal ni, bawa sampai Zulul Kaedah, Zulul Hijjah, sampai bila-bila. Jangan bulan Syawal je, bermaaf-maafan masuk Zulul Kaedah, bergaduh-gaduhan, bermusuh-musuhan, bermasam-masaman muka, tak mahu dah. Teruskan, teruskan. Ini sunnah yang baik. Tuan-tuan, mati Allah, ada satu ayat dalam surah An-Nur ayat 22. Apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Wal ya'fu, maafkanlah, kata Allah. Berikanlah kemaafan. Wal ya'fu ni perintah Allah, bukan saya suruh. Maknanya orang tu buat salah dengan kita. Ibu-ibu, kalau suami buat salah, maafkanlah. Ayah-ayah, kalau ibu buat salah, isteri buat salah, maafkanlah. Tuhan cakap, dah maafkanlah. Wal yasfahu, dan belapan dadalah. Kita marah sebab diri kita sempit, dada kita sempit, jiwa kita sempit. Orang yang boleh maaf, dia belapan dada. Lapang dada, dada dia tak sempit. Orang marah, dada dia sempit. Bila dada sempit, hak kecil jadi besar, meletup. Lepas tu Tuhan kata, dua ni, wal ya'fahu, dan berilah kemaafan, yang ni maafkan orang lain. Wal yasfahu, dan belapan dada, berjiwa besar, kata Allah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu suka kalau Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu? Jadi seolah Tuhan nak beritahu, kalau kamu nak Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu, kamu kena maafkan orang lain. Kalau kamu maafkan orang lain, aku ampunkan dosa kamu. Kamu nak aku jadi Maha Pengampun, tapi kamu tak nak pemaaf. Masya Allah. What you give, you get back. Kita maafkan orang, kita akan dapat kemaafan daripada orang lain. Termasuk juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Tuhan tutup ini, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Tengok, ayat ni tiga tuan-tuan. Bukan tiga ayat, dia satu ayat. Tapi pembahagian tiga benda. Pertama, perintah beri maaf, maafkan orang. Nombor dua, tidakkah kamu suka kalau Allah Ta'ala maafkan kamu? Nombor tiga, Allah Ta'ala itu Maha Pengaaf, pemaaf, pengampun. Satu ayat ada tiga benda tuan sebut. Ayat ni tuan-tuan sebenarnya turun kepada Nabi satu kes yang menimpa Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Tuhan tegur Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni. Allah Ta'ala menegur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun kena tegur tuan-tuan. Siapa Abu Bakar ni? Bapa mertua Nabi, sahabat Nabi. Apa lagi dia? Dia adalah khalifah yang pertama selepas Nabi wafat. Abu Bakar teman Nabi dalam berhijrah. Banyak jasa Abu Bakar ni tuan-tuan. Tapi kena tegur juga oleh Allah. Jadi kalau orang baca Al-Quran kena tak pada kita, janganlah kita marah. Tuhan tegur kita tu. Lagi banyak Al-Quran yang menegur kita. Jadi ayat ni menegur Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Sebab ketika itu berlaku satu peristiwa. Dipanggil peristiwa Aisyah difitnah. Konon-kononnya ada skandal dengan seorang lelaki namanya Safwan bin Mu'attal. Dalam satu rombongan, Nabi bawa Aisyah pergi sekali. Bila balik ke kota Madinah, singgah di sebuah tempat untuk berehat, qada hajat dan sebagainya. Masa berehat tadi, Aisyah turun. Yalah, adalah hal peribadi nak buat, nak qada hajat dan sebagainya. Jadi bila turun, sahabat tengok dia turun, okeylah berehat semua. Kemudian masa dah time nak balik, Aisyah pun naiklah atas unta dia. Dia ada penutup tu. Bila nak naik, semua tengoklah. Aisyah dah naik, okeylah selamat. Semua boleh bergeraklah balik ke Madinah. Tapi Aisyah meraba-raba kalungnya hilang. Dia turun balik daripada tunggangan untanya, pergi tempat yang dia pergi tadi dalam kegelapan malam di tengah padang pasir mencari kalungnya hilang. Tapi dia turun balik, seorang pun tak tengok. Jadi rombongan tadi balik ke Madinah beranggapan bahawa Aisyah ada di atas unta. Bergerak, tak lama bergerak, Aisyah pun jumpa kalung dia, pergi balik, ada rombongan dah. Dia dah terlepas, dia tertinggal. Sebelum itu Nabi dah bagi satu arahan, perintah kepada seorang lelaki, sahabatnya bernama Safwan bin Mu'attal. Kamu, seorang kamu duduk belakang sekali, ya, kutip apa-apa barang kami yang terjatuh dan tercecer. Jadi dia tengok-tengok, ada seorang perempuan. Dia perhati dari jauh, dia bawa perempuan, isteri Nabi je. Masya Allah. Lalu dia turun daripada untanya, dia bagi pedang Syah naik atas unta. Dia pimpin tali unta berjalan kaki sampai ke Madinah, subuh, cerah. Orang munafik tengok. Masya Allah, skandal. Viral di kota Madinah. Konon-kononnya Aisyah ada hubungan sulit dengan seorang lelaki namanya Safwan bin Mu'attal. Viral. Orang munafik yang viralkan benda ni. Wahyu tak turun. Nak jelaskan isu sebenar. Nabi tunggu wahyu ni. Tunggu wahyu. Sementara menunggu wahyu tu macam-macam jadi. Termasuk ada seorang saudara yakni kerabat keluarga Abu Bakar Siddiq namanya Mistah. Mistah ni orang susah. Selama ni Abu Bakar duk tanggung dia. Bagi bantuan makanan, bagi bantuan tu, bagi bantuan ni. Jadi dia percaya. Betul dia kata. Betul. Dia tengok skandal tu, tak tahu betul tak betul. Memang tak betul pun. Tapi Aisyah balik tu tengok, dia percaya betul tu skandal kata. Abu Bakar Siddiq marah. Lama ni aku duk tanggung hidup hang. Hang tahu dah. Aku duk bagi bantuan, kau percaya pula anak aku tu skandal. Marah Abu Bakar Siddiq, dia kata apa? Aku bersumpah selepas ini aku tak akan bantu lagi kau Mistah. Turun ayat, maafkanlah, belapan dada lah, relax, belapan dada tu relax, belapan dada, ya? Tidakkah kamu suka kalau Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu, Allah Ta'ala maha pengampun lagi maafnya. Turun ayat ni, khusus untuk Abu Bakar Siddiq tegur dia, tapi untuk kita juga. Kenapa Allah Ta'ala defend Mistah? Dia kan percaya. Kenapa Allah Ta'ala macam defend Mistah lah? Sebab Mistah ini adalah salah seorang daripada 313 orang yang memasuki dan terlibat dalam perang Badar. Siapa-siapa yang pergi perang Badar, Allah Ta'ala ampunkan dosanya terdahulu dan yang akan datang. Kalau nak itu dosa, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Sebab dia ahli perang Badar. Itu istimewanya perang Badar. Siapa yang 313 orang itu, Allah Ta'ala ampunkan dosa terdahulu dan dosa yang akan datang. Tak buat lagi. Tapi Tuhan ampun dah. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab itu kita kadang-kadang kita bergaduh dengan orang. Turun ayat ni tuan-tuan nak beritahu, tengok dulu siapa orang kita bergaduh tu. Siapa yang kita tak nak maafkan dia tu.
Tengok-tengok yang kita tak nak maafkan, kau tak, kau ni marah semua kat orang ni. Siapa orang tu yang kau tak nak maafkan dia ni? Orang tersebut ialah mak aku sendiri. Amboi. Mak dia, dia bergaduh tak nak maafkan mak dia. Aku tak maafkan mak aku. Aku takkan pijak lagi rumah dia. Aku takkan tengok lagi dia. Sebab apa? Sebab aku kahwin, dia tak restu. Dia nak suruh aku kahwin dengan sekampung dengan mak tu. Namanya Senah. Allahu Akbar. Marah kat mak. Ayat nak cerita, tengok dulu orang tu, kita tak nak maafkan dia. Orang tu banyak jasa tak dalam hidup kita? Mak kita banyak jasa. Mengandungkan kita 9 bulan, bukan 9 hari. 9 bulan daripada perut yang kempis jadi perut memboyot. Beban, makin memboyot, makin beban hidup dia, badan dia. Kemudian tu tak kira lagi, dia beranak. Beranak bertarung antara hidup dengan mati. Itu pun doktor tanya, berapa cm dah nas? Baru 2, oh, tak boleh. Suruh dia buka lagi. Berapa cm dah? 4, oh tak boleh. Buka lagi. Sial kawan tu nak buka orang berapa cm lagi. Suami tak tahu, suami relax je. Ya Allah, baby girl, baby boy, boy. Yang kawan tu, kena buka. Nas, macam mana nas dah lewat ni? Tak ada pilihan doktor. Okey, siapkan gunting. Gunting pula. Nasib jadi luas. Nasib budak tu boleh keluar. Sakit tak gunting ni? Cuba tuan-tuan ambil gunting sehari. Gunting telinga ni. Nampakkan dia lebih sikit. Gunting telinga ni. Agak-agak setengah mana. Sakit tak sakit? Okey lah, bius dulu. Pergi jumpa nurse, bius dulu telinga ni, bawah ni. Ya, bius pasal gunting. Sakit juga. Tapi itulah pengorbanan seorang ibu yang kita tak nak maafkan dia. Dalam mengandung, beranak pula, sakit kena gunting lagi. Bila dia gunting, bila buka CN tu besar sikit, bila boleh keluar baby, dia tengok baby tu, dia lupalah sakit dia, dia senyum. Alhamdulillah, cukup sifat. Dia pun rehat. Rehat pun bukanlah tidur terus. Masih lagi mamai apa semua. Okey nas, jahit. Jahit pula. Sakit tak jahit? Jahit guna apa? Besi tu, jarum besi tu. Jahit. Yang dia gunting tadi tu. Allahu Akbar. Tengok-tengok marah kat mak. Tak nak maafkan mak. Siapa mak kita dan siapa kita? Lu siapa? Tak nak maafkan mak. Allah, itu belum lagi nyusu. Mak menyusukan kita. Kalau seekor nyamuk kacau kita, satu rumah dia spray. Yang main. Mak ni. Garam, tak garam mak. Tengoklah mak binatang. Ibu binatang, tuan-tuan. Saya tengok seekor ibu ayam duk jaga anak-anak yang kecil ni, tuan-tuan. Burung elang turun nak makan anak dia, dia boleh lawan. Dia tu ayam je boleh lawan burung elang. Burung elang tu terkejut. Ui, engkau lagi elang dari aku. Kalah burung elang tu. Masya-Allah. Sebab apa? Ibu. Bila kita besar nak menikah dengan orang lain, kita tak nak maafkan mak kita. Allahuakbar. Bergaduh dengan ayah, tak nak maafkan ayah. Saya tak akan pijak lagi rumah yang lepas ni. Tak apa, ayah tak nak jadi wali, tak apa. Saya akan kahwin dekat selatan Thailand. Wali hakim. Oh, anak perempuan tu tuan-tuan, bisa bona. Tak nak makan ayah. Sedangkan, sejak dia kecil sampai dia masuk universiti, keluar universiti, siapa tanggung? Daripada susu dia, pamper dia, baju dia, basikal dia, toy semua tu, sampai yuran-yuran, sekolah rendah, menengah, pasti tadika lagi, sampailah kolej, sampailah universiti. Semua siapa bayar? Ayah yang bayar. Ayah tak pernah komplain pun. Tak pernah merungut pun. Nak duit, bagi. Padahal kawan tu fikir, mana duit nak cari ni, nak gagau kat mana, nak cakap kau ada duit ni. Ya Allah, anak aku nak masuk universiti besok. Ya, tuan-tuan. Saya pernah jumpa, dia tak bawa duit masuk universiti. Di Pantai Timur. Mujur kawan saya ni bagus. Baik, orang kaya. Dia beritahu bagian pendaftaran universiti, mana-mana ibu dan ayah yang tak mampu nak bayar yuran, kau beritahu aku. Beritahu aku, kau bayar dulu, aku bayarkan kau. Masya Allah, ada. Tapi semangat seorang nak belajar tu, cari jugalah tuan-tuan. Meminjam sana, meminjam sini, gadai tanah, jual tanah, jual lembu. Ya, demi anak. Saya belajar kat Mesir, saya tahu tuan-tuan. Jual tanah sebab anak nak belajar kat Mesir. Seronok ayah ni, jual tanah. Allah, tiba-tiba anak besar nak nikah dengan orang lain, orang ketiga dalam hidup dia. Tak maafkan ayah. Tak pernah tuan-tuan sebelum ni, selepas ni, atau selama-lama saya akan jumpa seorang ayah.
yang mana bila anaknya berkahwin dan dapat kerja, dia buat satu fail, man. Ya, apa ada fail ni nak beritahu, man? Fail apa ya? Fail ni fail segala bil-bil yang ayah beli macam-macam barang kau sejak kau lahir sampailah kau masuk universiti. Ayah nak claim ni. Ada. Sampai kiamat takkan jumpa. Tapi kenapa nak bergaduh dengan ayah, tak nak maafkan ayah? Betul tuan-tuan, sifat hak kita sebut ni, selamat hari raya Aidilfitri, maaf saya batin, bawa sampai kita mati. Maafkan orang dan minta maaf daripada orang. Itu sifat amalan yang mulia. Tuan-tuan, makanan dah sampai belum? Dah, makanan dah sampai belum? AJK? Tak ada. Saya nak berhenti dah ni, nampak curah. Saya kalau gelap, saya tak berhenti sebab takut tuan-tuan ambil selipar orang lain. Dah curah, saya berhenti lah. Sambung lagi kan? Ke AJK makan dulu ni? Senyap. Dah, makanan sampai dah? Dah sampai dah? Alhamdulillah, tengok orang kuat. Dia sponsor. Tuan-tuan, akhir sekali lah. Akhirlah, dah memang dapat lah. Dapat syarat sampai dah. Saya nak landing ni. Pukul 7 saya landing tuan-tuan. Saya takkan lajak dah. Sebab tuan-tuan ada macam-macam lepas ni kan. Kenduri dan sebagainya. Landing. Kesimpulan. Tuan-tuan dirahmati Allah. Nabi seorang pemaaf. Sangat pemaaf. Contoh. Pada tahun 8 Hijrah. Nabi pergi buat pembukaan kota Mekah. Nabi kepung bandar Mekah dengan 10,000 orang sahabat. Tuan-tuan bayangkan, Mekah tu mesti diharapkan landai, lembah, kiri kanan tu gunung. Jadi orang Mekah tak tahu siapa yang datang buat gunung, bukit. Jadi 10,000 orang sahabat tiba-tiba dah sampai kat Mekah dah. Oh, kelangkabut orang Mekah, kelangkabut. Tentera-tentera musyrikin Mekah kelangkabut. Musuh-musuh Islam kelangkabut. Termasuk yang kelangkabut ialah Ikrimah anak Abu Jahal. Nabi dekat-dekat sampai kota Mekah, ada seorang tentera tanya, "Ya Rasulullah, hari ini kita balas dendam." Nabi kata, "Tidak. Hari ini hari berkasih sayang." Subhanallah. Padahal yang lawan Nabi dalam perang Badar siapa? Tua. Yang lawan Nabi dan tentera Uhud siapa? Tua. Yang lawan Nabi dan tentera dalam perang Khandak siapa? Orang tua. Tentera-tentera tua. Jadi bila sampai kota Mekah, dah kepung. "Ya Rasulullah, hari ini kita balas dendam." "No. Hari ini hari berkasih sayang." Nabi masuk kota Mekah, terkejut buruk orang Mekah. Siapa-siapa masuk dalam rumah dia, dia selamat. Erti Nabi tak nak perang. Nabi tak nak bunuh orang. Masuk rumah sendiri, selamat. Siapa masuk rumah dia selamat. Siapa masuk dalam Masjidil Haram dia selamat. Siapa masuk dalam rumah Abu Sufyan dia selamat. Nabi nak suruh semua orang selamat. Sebab Nabi ni sebarkan sejahtera. Islam tu assalam, Islam tu sejahtera. Lalu ada seorang yang rasa tak selamat, namanya Ikrimah anak Abu Jahal. Anak Abu Jahal. Abu Jahal siapa? Komandan tentera musyrikin Mekah yang lawan Nabi dalam perang Badar. Terbunuh dia. Anaknya lawan juga. Lari dia. Nak lari ke mana? Dia beritahu isteri dia, "Abang terpaksa lari ke Yaman sebelum Muhammad bunuh abang." Naik kuda dia pun pecut lari. Isterinya cepat-cepat pergi jumpa Nabi. "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Nabi pun terima keislaman dia. "Ya Rasulullah, tuan maaf tak suami saya." Cepat-cepat ni cakap ni. "Maaf tak suami saya." "Maaf. Tuan kenal tak siapa suami saya?" "Tak kenal. Suami saya Ikrimah anak Abu Jahal." "Oh, kenal. Dia dah lari ke Yaman, takut tuan bunuh dia. Boleh tak saya nak kejar dia? Bawa dia balik ke Mekah." "Boleh." "Ya Rasulullah, boleh tak saya nak bukti bahawa anda dah maafkan dia? Saya nak selendang." "Selendang." Nabi bagi selendang. Cepat-cepat ambil selendang, dia naik kuda, dia pecuk kejar suami dia. Masya Allah. Dari jauh suami tengok, siapa kejar aku ni? Tengok berabuk kan, kuda kan berabuk pada pasir, berdebu pada pasir. Dia ketunggu-tunggu tengok isteri dia. "Ayah buat apa ni? Jangan ikut abang ke Yaman." "Tak, ayah nak bawa balik abang ke Mekah. Engkau nak suruh Muhammad bunuh aku." "Tak, Muhammad itu pemaaf abang. Dia suruh bawa balik abang ke Mekah." "Apa buktinya?" "Ini selendang dia." Masya Allah, balik ke Mekah. Dekat-dekat nak sampai depan Nabi, Nabi kata kat para sahabat,
Wahai sahabat-sahabatku, jangan sesiapa ada di antara kamu yang menghina bapaknya Abu Jahal, sebab ia akan kecil hati nak anaknya Ikrimah yang masih hidup. Tengok Nabi jaga tuan-tuan. Kalau Nabi nak pancung boleh lah. Tak. Jangan cakap tentang Abu Jahal ya. Sebab yang kecil hati anaknya Ikrimah. Lalu tuan-tuan menanti Allah, Ikrimah makin hampir. Duduk depan Nabi. Wahai Ikrimah, masuklah kamu ke dalam Islam. Nabi ajak dakwah Islam. Kata Ikrimah, nanti dulu wahai Muhammad. Nanti dulu. Tengok-tengok lu. Belum sekarang lagi. Belum sekarang. Belum sekarang. Kalau aku suka, aku masuk Islam. Tak apalah kalau begitu, Nabi kata. Dia pun tengok, dia ikut Nabi semua. Tak Islam lagi. Ikut Nabi perang, dia pun ikut Nabi perang juga. Akhirnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak Abu Jahal namanya Ikrimah. Tuan-tuan, dia masuk semua peperangan. Sebab nak qadha balik, nak tebus balik dosanya lawan Islam dulu. Sampailah peperangan terakhir, peperangan Yarmuk. Dia mati syahid dalam peperangan Yarmuk. Gugur syahid. Bapaknya terbunuh dalam perang Badar, masuk neraka. Dia gugur syahid dalam peperangan Yarmuk, masuk syurga. Bapak masuk neraka, anak masuk syurga. Bapak kafir, anak Islam. Sebab apa? Sebab Nabi pemaaf. Nabi berjiwa pemaaf. Nabi berjiwa besar, belapang dada, maaf. Kalau tidak, Nabi tak maafkan. Oh, aku tak maafkan suami kau. Dah kat Yaman mungkin kafir mati dah. Tapi Nabi berjiwa pemaaf, mati Islam, gugur syahid, masuk syurga. Akhir kalam tuan-tuan, rahmati Allah. Mailah sama kita bermaaf-maafan. Tak kiralah Syawal ke tak Syawal, minta maaf dengan orang dan maafkan orang lain, itu satu amalan yang baik. Dan ingatlah kata-kata seorang seorang ulama, seorang pujangga yang terkenal. Dia kata apa? Memang memaafkan tidak akan ubah masa silam. Sejarah tetap ada. Tetap ada sejarah. Ya, sejarah kahwin tak dapat restu pun semua kan. Memang ada sejarah. Bergaduh ke semua. Memang tidak akan padam masa silam. Tetapi memaafkan itu akan merubah masa depan. Jadi baik. Ya, jadi harmoni. Jadi apa lagi? Bertangkup balik keluarga jadi besar. Ya? Sebab apa? Sebab memaafkan tidak akan mengubah masa silam. Tapi akan dia akan ubah masa depan kita. Wallahu'alam bisawab. Terima kasih semua yang hadir pada pagi ini. Lebih kurang 3,000 orang yang hadir. Subhanallah ya. InsyaAllah kumpulkan lagi orang. Sama-sama kita meriahkan surah. Yang baik daripada Allah. Yang tak baik itu kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun. Minta banyak-banyak. Jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.